Halo Sobat BP. Rehana Volkusarjanto, Lisa Yukusumawati ke semifinal Orient Masters 2023. Usai kalahkan wakil Amerika, Vincent Chiu, Jenny Gay. Pasangan ranking 12 dunia ini menang dramatis 21-9, 17-21, 21-14. Baru saja laga dimulai, Rehan Lisa langsung melenggang hingga memimpin 9-2. Dan sepertinya drop shot cukup menjadi kelemahan pasangan Amerika ini. Soalnya kali ini Rehan lah yang melepaskan drop shot dan membuat Chiu Gay saling mengharapkan di lapangan. Aksi ini membawa wakil Indonesia unggul 11-3 pada interval game pertama. Pas ke interval, Rehan Lisa makin mendominasi. Ganda Indonesia ini tidak memberikan kesempatan kepada Chiu Gay untuk berkembang. Bayangkan guys, tekanan Rehan Lisa membuat Gay mengembalikan bola tanggung yang tidak disia-siakan Lisa menjadi poin. Permainan di depan net yang apik dari Rehan membuat ganda Amerika sulit keluar dari tekanan. Rehan Lisa unggul 15-6. Tak butuh waktu lama. Pada akhirnya, Rehan Lisa mengunci game 1 dengan skor 21-9. Di game kedua, wakil Amerika kembali tertinggal. Namun, perlahan tapi pasti, mereka mampu memangkas jarak menjelang interval. Bahkan ada momen di mana Lisa harus ngepel lapangan karena aksi luar biasa sang lawan. Untungnya, pukulan Rehan gagal dikembalikan Gay dan membuat Jawara Hilo Open 2022 ini unggul 11-8 di jeda interval. Pas ke interval, Rehan Lisa sebenarnya masih mampu menjauh hingga 14-9. Sayangnya, beberapa error membuat Rehan Lisa kesusul dan bahkan kena tikung. Ibarat kena mental, Rehan Lisa makin terbenam. Tikungan maut Amerika akhirnya ditutup dengan manis pada kedudukan 21-17. Tak ingin terus tertekan, Rehan Lisa bangkit di game penentu. Saking agresifnya, raket lawan sampai dilempar keluar lapangan karena senar yang putus akibat meredam serangan wakil Indonesia. Di game ini, Rehan Lisa benar-benar tak memberi celah lagi pada sang lawan. Bayangkan guys, Amerika tak dapat lagi menyamakan kedudukan hingga akhirnya Rehan Lisa mengunci kemenangan dengan skor akhir 21-14.